Halo, ini Papa kalian Ken Whiteout dan kali ini Papa mau nyesain lagi ya misi Bakso Simulator chapter 3 part 2 ya. Usul. Yo, lu ngapain masih di sini? Ngoping ya lu dari tadi. Gua hadir juga lu lama-lama. Ngomong-ngomong, mending lu bagi gua 250 SP buat gue nyari informasi ke para alien. Buruan. Oke, kita kasih ya 250 SP. Kling. Itu dong. Oke, selanjutnya di sebelah supermarket ya di malam hari ya, Sarek. Oi, ada apa? Tim-timnya berusaha ngumpulin bahan untuk senjata teknologi alien. Ini pasti berbahaya. Gua harus kabarin anggota geng gue agar lebih berhati-hati dan gak bertindak gegabah. Karena lu udah tahu sejauh ini, lu udah gak bisa keluar dari masalah ini. Sebaiknya lu kabarin gue kalau lu dapet info baru terkait hal ini. Oke, selanjutnya di depan Chandler ya, di taman ya. Kita ketemu sama Lata nih. Oi, ngapain? Gue lagi nyari bahan nih. Sejujurnya gue gak suka kekerasan. Gue kurang setuju dengan penyerangan ini. Jadi gue mau perindah tempat tinggal gue aja. Tolong bawakan gue kulkas ini ya. Gue mau pakai untuk menyimpan pizza di tempat tinggal luar gue. Oke, kulkas alien ada yang di toko alien merah ini ya. Yang ini nih, beli tiga kita disuruh. Nih, yang ketiga nih. Nah, oke, selanjutnya di siang hari ya, di depan rumah horor. Woi, lu kencut terus, gabut ya lu. Gua minta tolong dong. Gua mau cuci baju nih, dan lumurnya mesin cuci alien bisa buat baju menjadi sangat wangi ya. Bawain gue beberapa mesin cuci alien dong. Oke, sama kayak tempat kita beli kulkas tadi, di bagian alien merah, kita beli tiga. Nah, ini tiga nih. Hahaha, terima kasih banyak atas bantuannya. Berkat bantuan lu, akhirnya bahan-bahan untuk bawa senjata alien kita lengkap. Cukup cadang dari mesin cuci alien yang lu kasih, dan kulkas alien dari lakan bisa digunakan untuk bahan senjata rahasia kita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dengan ini kita bisa sikat habis King Bad Angel. Mau aja dipulain orang. Oke, selanjutnya di malam hari lagi ya, di sebuah supermarket. Oi, ada kabar baru? Apa? Mereka sudah berhasil mendapatkan bahan-bahan senjata itu? Kenapa bisa secepat itu? Kukira mereka perlu beberapa hari lagi. Ini benar-benar bahaya. Gua harus menyuruh anggota gue untuk menahan pergerakan mereka. Oke, di sebuah supermarket kali ini siang hari ya, Sarek. Gawat, ini benar-benar gawat. Anggota geng gue pengen banget bersendam sama Usur. Mereka gak peduli dengan senjata alien yang geng gue Tedfield punya. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka mungkin hanya dengan memberikan hadiah. Tolong bawain gue bak mandi alien. Oke, toko alien merah lagi, beli dua ya. Oke, makasih ya. Mereka jarang mandi. Semoga daun ini mereka bisa berendam dan menenangkan pikiran sejenak. Lalu mereka dengerin saran gue untuk menahan serangan dendam mereka. Oke, selanjutnya malam hari di dekat patung taman ya, Iris. Woi, lu lihat Usur gak? Dari kemarin kita coba hubungi dia tapi gak ada kabar. Padahal tugas dia memantau dan memberikan informasi tentang Bad Angel. Pertama gue kira dia tidur mulu, tapi gue udah berpengalaman dengan geng gue keculik. Jadi mungkin ini kasus yang sama lagi. Jangan-jangan dia diambil sama geng Bad Angel. Siap, terpaksa kita harus gerak sekarang. Gue gak akan diam kalau anak buah gue diambil. Kalau Husar belum juga balik, gue bakal kabarin bos Sisar untuk bergerak sekarang. Kalau lo lihat dia kabarin gue. Oke, selanjutnya lokasinya di malam hari atau siang hari ya, di papan pengumuman punya belakang sini nih. Di bagian kiri sini, nah, tuh, ada tanda, kita kesini. Ada topi, investigasi. Oh, ada yang datang tuh, Sarek. Ini kan topi gue Tedfield, ini gawat banget. Sepertinya ini ulah anggota geng gue. Mereka bergerak sendiri dan menyulik anggota geng gue Tedfield Busur. Gue harus buru-buru bertemu mereka dan minta mereka untuk mengembalikan Busur. Tapi gue gak tahu di mana mereka. Gue butuh waktu untuk cari mereka. Bagaimana ya? Ada yang harus kita lakukan? Kalau saja ada orang yang memiliki kemampuan menyamar dan bisa menyamar menjadi Busur, ditambah lagi orang itu harus pandai acting agar gue Tedfield percaya kalau itu Busur. Apa? Wah, kacamata. Topi. Nani? Narapidana. Kumis. Wah, kayak kenal. Kayak kenal, Papa. Nani? Mungkinkah itu adalah Majek? Chapter 3 part 2 selesai. Part 3 akan segera hadir. Wah, apakah kita akan meminta bantuan sama Majek? Tidak ada yang tahu ya. Oke, sampai jumpa.